老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle True Devas dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah tanpa berlama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut di mana kompetisi dari putaran kedua pada saat ini akan segera dimulai. Sebuah suara yang sangat dalam pada saat ini segera bergema di tengah alun-alun di mana semua orang berkumpul. Suara tersebut menjelaskan bahwa kompetisi putaran kedua ini tidak hanya akan mempertandingkan seni dari pemurnian obat. Kompetisi ini juga akan mempertandingkan mengenai pemahaman tentang pemurnian obat itu sendiri. Mereka semua harus bisa memurnikan sebuah ramuan berdasarkan apa yang mereka pahami. Mereka semua bisa memurnikan bahan obat yang akan segera diberikan kepada mereka. Tidak ada batasan untuk hal ini, tetapi kadar dari pilnya harus mencapai tingkat dewa. Jika mereka tidak bisa melakukannya, maka mereka akan dianggap gagal. Namun meskipun begitu, pada saat ini ia ingin memberikan selamat kepada mereka semua yang telah maju ke babak kedua. Di babak kedua ini, mereka yang kalah akan bisa mendapatkan kembali 1 miliar pil origin ki secara penuh. Mereka juga akan mendapatkan pil langka sebagai hadiah, tetapi ia yakin tujuan mereka lebih dari itu. Jika mereka bisa berhasil sampai di akhir, maka selain dari hadiah yang layak mereka dapatkan, akan ada juga 5 miliar pil origin ki sebagai hadiah tambahan di babak final. Hadiah ini hanya akan didapatkan oleh mereka yang bisa menembus ke tingkat 10 besar. Setelah suara tersebut terdengar, pada saat ini ada banyak cincin penyimpanan yang berada di platform batu. Sesaat kemudian cincin-cincin ini segera melesat menuju ke arah semua peserta. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengambil cincin penyimpanan yang berlayang di hadapannya. Kekuatan spiritual Xiao Yan segera menembus ke dalam cincin penyimpanan dan di dalamnya ada banyak ramuan, tetapi tidak ada yang familiar bagi Xiao Yan. Beberapa bahan obat ini juga sangat rumit dan Xiao Yan bahkan benar-benar tidak bisa mengidentifikasinya. Kesulitan pada saat ini sudah mulai terungkap dari banyaknya bahan obat yang perlu dimurnikan. Beberapa bahan obat ini memiliki sifat yang bertentangan dan tidak dapat digabungkan kali ini. Selain itu, kesulitan dalam memurnikan bahan obat adalah memilih urutan yang benar di dalam proses penggabungan bahan obat. Semakin akurat urutan dari bahan obat yang dimurnikan, maka akan semakin tinggi peringkat obat yang berhasil dibentuk. Dari pengamatan bahan obat ini, ramuan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Tetapi meskipun begitu, jika tidak ada resepnya, maka kesulitan benar-benar akan semakin besar ketika seseorang harus membentuk sebuah pil. Terlebih lagi, kemungkinan kerusakan dan kegagalannya benar-benar akan sangat tinggi. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini merenung, suara sebelumnya kembali terdengar ketika memberitahu bahwa mereka memiliki batasan waktu 5 tahun. Kali ini setiap orang diberi lebih banyak waktu, tetapi tingkat ujiannya juga semakin sulit. 400 alkemis yang telah mendapatkan cincin semuanya pada saat ini terdiam dan jatuh dalam kondisi berpikir lama. Mereka juga pada saat ini segera mengeluarkan semua bahan obat dari cincin penyimpanan dengan hati-hati. Banyak sosok pada saat ini segera mengidentifikasi bahan-bahan obat ini satu demi satu. Hanya dengan memahami karakteristik dari masing-masing bahan obat barulah sangat mungkin untuk bisa menebak ramuan apa yang pada saat ini akan bisa dimurnikan. Hal yang sama juga pada saat ini berlaku untuk Xiao Yan yang sedang mengidentifikasi bahan obat. Xiao Yan baru saja bersentuhan dengan pemurnian tingkat dewa ini. Oleh karena itu cukup sulit bagi Xiao Yan untuk bisa menyempurnakan ramuan tersebut.
Setelah beberapa saat mengidentifikasi bahan obat, Xiao Yan benar-benar masih harus mempertimbangkan urutan penggabungan di antara mereka. Masih belum ada orang yang pada saat ini bergerak hingga 1 tahun benar-benar telah berlalu. Tampaknya kompleksitas dari ramuan ini benar-benar tidak terbayangkan karena masih belum ada orang yang menyalakan api untuk memurnikan. Tes putaran kedua ini tidak hanya membuat Xiao Yan bingung tetapi juga semua alkemis yang hadir. Namun sesaat kemudian pada akhirnya nyala api muncul di suatu tempat di atas platform. Sepertinya seorang alkemis telah menyelesaikan misteri dari bahan obat ini dan mulai menemukan arah untuk melakukan pemurnian. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini masih mengerutkan kening dan Xiao Yan masih tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Yan benar-benar buta dengan semua ini dan Xiao Yan memutuskan untuk bertanya kepada jantung api yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan pun menghela nafas dan lanjut bertanya apakah mereka tahu mengenai pemurnian dalam dunia alkemis. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan, 10 api iblis pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia telah bersama dengan banyak master, oleh karena itu ia mengetahui banyak tentang hal tersebut. 10 api iblis ini berbeda dari jantung api lainnya karena ia dapat dibagi menjadi 10 api. 10 api tersebut dapat mengikuti 10 orang. Terlepas dari orang yang menguasai api ini adalah seorang alkemis atau bukan, tentu saja pengalaman dari 10 api iblis benar-benar akan lebih banyak jika dibandingkan dengan jantung api lainnya. Xiao Yan juga pada saat ini menganggukkan kepalanya, menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan oleh 10 api iblis memang benar. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya apakah ia tahu mengenai ramuan apa yang bisa dimurnikan dari bahan obat ini. Setelah Xiao Yan bertanya, pada saat ini tiba-tiba ingatan mengenai 3 resep bahan obat dituangkan ke dalam benak Xiao Yan. 10 api iblis juga lanjut berkata bahwa ia hanya bisa membantu dengan cara seperti itu. Adapun mengenai yang mana di antara 3 pil ini ia benar-benar tidak tahu. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Meskipun belum diketahui mana resep yang bisa dimurnikan, tetapi hal ini sudah sangat membantu Xiao Yan yang tidak berdaya. Xiao Yan pada akhirnya mulai menganalisis ingatan akan resep-resep yang baru saja diberikan oleh 10 api iblis. 3 pil ini memiliki khasiat yang sangat berbeda satu sama lain. Yang pertama adalah pil detoksifikasi, sementara yang kedua adalah pil yang sangat beracun, dan yang ketiga adalah pil penyembuhan. Terlebih lagi jika dilihat dari resep ketiganya, bahan-bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil ini benar-benar hampir sama. Hanya urutannya saja yang pada akhirnya akan membuat ramuan ini benar-benar sangat saling bertentangan. Baru pada saat inilah Xiao Yan mengerti mengapa 400 orang yang hadir pada saat ini merenung untuk waktu yang lama. Banyak di antara mereka yang pada saat ini kebingungan karena bahan-bahan yang digunakan benar-benar sama. Jika saja pengurutan dari bahan-bahan obat ini salah, maka pemurnian juga benar-benar akan gagal. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih terdiam memikirkan resep-resep yang diberikan oleh 10 api iblis. Meskipun Xiao Yan masih belum melakukan pemurnian, tetapi Xiao Yan sudah memiliki beberapa langkah di dalam benaknya. Banyak orang juga pada saat ini masih belum melakukan tindakan hingga waktu terus berlalu. 3 tahun telah berlalu sejak kompetisi tingkat kedua dimulai dan banyak orang masih belum mulai memurnikan. Xiao Yan juga pada saat ini menutup matanya rapat-rapat dan Xiao Yan seketika menyadari bahwa tidak ada banyak waktu yang tersisa. Xiao Yan berulang kali menyimpulkan dalam pikirannya mengenai 3 ramuan apa yang harus dimurnikan oleh Xiao Yan. Beberapa bulan lagi pada akhirnya berlalu dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggeretakkan giginya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih bontok, tetapi Xiao Yan memutuskan untuk segera mengulurkan telapak tangannya dan api segera langsung melonjak. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa pada saat ini sudah tidak ada lagi waktu yang tersisa.
Karena tidak ada resep yang benar atau salah, maka Xiaoyan pada saat ini hanya bisa membuatnya sendiri. Adapun apakah pemurniannya bisa berhasil atau tidak di akhir waktu, Xiaoyan juga pada saat ini masih belum mengetahuinya, dan Xiaoyan hanya bisa mencobanya. Sementara itu, di sekeliling pada saat ini separuh dari alkemis juga pada akhirnya mulai memurnikan ramuan masing-masing. Namun separuh alkemis lainnya pada saat ini masih bengong karena mereka tidak tahu apa yang pada saat ini harus mereka murnikan. Mereka berpikir jika mereka melakukan pemurnian secara acak, pasti hal tersebut akan menghasilkan solusi kegagalan. Hal tersebut pada akhirnya sepenuhnya dikonfirmasi dengan adanya banyak ledakan dahsyat. Di platform pada saat ini ada banyak alkemis yang terbiasa menggunakan kuali obat untuk pemurnian. Tentu saja ada juga beberapa alkemis yang pada saat ini tidak menggunakan kuali obat. Untuk alkemis di level pada saat ini, terkecuali pemurnian dari bahan obatnya sangat top, mereka tidak akan menggunakan kuali. Terlebih lagi kuali yang mereka miliki juga benar-benar merupakan kuali tingkat atas. Pada saat ini banyak ledakan terjadi dengan awan jamur sedang yang langsung terbentuk membumbung ke udara. Banyak alkemis yang pada saat ini gagal dalam proses pemurnian. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah berhasil memurnikan ratusan bahan obat yang ada. Namun Xiaoyan pada saat ini terhenti karena Xiaoyan benar-benar masih bingung harus mengurutkan dari tahap mana terlebih dahulu. Xiaoyan pada akhirnya dengan hati-hati melihat kembali bahan obat yang telah dilebur dan mengidentifikasinya satu demi satu. Setelah mencapai titik ini, detak jantung Xiaoyan pada saat ini sedikit meningkat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar dihadapkan pada pilihan yang sulit dan Xiaoyan benar-benar harus segera mengambil resiko. Pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa gambling dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya bergegas memurnikan bahan obat dengan modal nekat. Terlebih lagi ini juga hanyalah kompetisi dari proses pemurnian dan itu bukan tujuan dari Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak merasakan beban terlalu banyak di dalam hatinya. Xiaoyan lanjut mulai menggabungkan 100 bahan obat yang berada di dalam kuali. Bahan obat yang diintegrasikan ini memiliki sifat obat yang kontradiktif. Kemungkinan kegagalan yang sangat tinggi dan Xiaoyan pada saat ini harus benar-benar fokus. Memurnikan bahan obat ini benar-benar akan memakan banyak waktu. Di saat yang sama masih ada 2 bulan tersisa sebelum akhirnya kompetisi tingkat kedua ini berakhir. Banyak juga alkemis yang pada saat ini telah menyelesaikan pemurnian mereka. Namun hal yang paling mengejutkan adalah separuh dari alkemis memilih untuk menyerah secara langsung. Bagaimanapun akan sangat sulit untuk memurnikan ramuan tingkat dewa tanpa resep yang pasti. Jika bukan karena nasihat dari 10 api iblis, mungkin Xiaoyan akan berada di tengah mereka. Xiaoyan pada saat ini masih benar-benar memiliki tekad yang kuat hingga pada akhirnya semuanya telah digabungkan oleh Xiaoyan. Mata Xiaoyan pada saat ini berbinar dan Xiaoyan segera bergumam bahwa tampaknya ini telah berhasil. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih harus melakukan proses pemadatan dari pil. Proses ini adalah proses yang sangat krusial dan memakan waktu. Sementara pada saat ini hanya tersisa kurang dari 2 bulan di hadapan Xiaoyan. Menyadari waktu yang hampir habis, Xiaoyan pada saat ini tidak lagi ragu-ragu dan dengan keras nyala api seketika membumbung ke atas dan seluruh sosok yang berada di platform pada saat ini tertarik kepada nyala api milik Xiaoyan. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang berada di keadaan di juga pada saat ini seketika meledak. Suara keterkejutan pada saat ini bergema di seluruh platform di mana semua orang menatap ke arah Xiaoyan. Wang Kuo dan Zhang Xian juga pada di antara mereka dan melihat sosok Xiaoyan. Keduanya pada saat ini menyipitkan mata masing-masing. Zhang Xian pada saat ini benar-benar bingung melihat apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan. Sosoknya bergumam bahwa Xiaoyan masih menyempurnakan ramuan dan ia khawatir itu tidak akan cukup waktu.
Diperlukan setidaknya setengah tahun atau bahkan lebih untuk bisa berhasil menyempurnakan pil. Mendengar hal tersebut, Wang Kuo juga pada saat ini seketika bergumam. Sosoknya berkata, apakah Xiao Yan benar-benar akan bisa membentuk pil dalam 2 bulan? Zhang Xian juga pada saat ini memiliki keraguan di dalam hatinya. Namun ia menyadari bahwa Xiao Yan berbeda dari orang lain karena Xiao Yan memiliki api suci seperti jantung api. Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa hal tersebut mungkin tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain, tetapi orang ini berbeda. Sementara itu di kejauhan pada saat ini terlihat ada juga sosok dengan rambut perak bermata perak. Sosoknya menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang sedikit fokus sebelum akhirnya sedikit bergumam. Sosok ini berkata bahwa kekuatan spiritual ini benar-benar terasa sangat familiar. Jika Xiao Yan pada saat ini melihat sosok yang baru saja bergumam, maka Xiao Yan akan bisa mengenalinya secara sekilas. Sosok yang tampak terlihat bingung tidak lain adalah Ling Fei yang pernah berpartisipasi dalam kompetisi 10.000 alam. Setelah beberapa saat memandang ke arah Xiao Yan, Ling Fei pada akhirnya kembali dikejutkan. Sosoknya lanjut bergumam, ternyata itu adalah Xiao Yan. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual orang ini telah menerobos ke tingkat di... Ling Fei pada saat ini benar-benar ternganga merasakan kekuatan spiritual yang terpancar dari tubuh Xiao Yan. Pada saat itu di bintang Hong Meng, kekuatan Xiao Yan benar-benar telah dihajar habis-habisan oleh kekuatan spiritual dari Ling Fei. Namun ketika mereka kembali bertemu, kekuatan spiritual Xiao Yan benar-benar telah melampaui imajinasi dari Ling Fei. Ling Fei pada akhirnya menghela nafas di tengah-tengah keterkejutannya dan lanjut bergumam bahwa ia berpikir Xiao Yan ini sudah mokat. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan masih hidup setelah dihajar oleh aliansi Doshan. Setelah selesai berbicara, Ling Fei pada saat ini kembali fokus pada apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar tidak memiliki banyak waktu. Ia khawatir Xiao Yan tidak akan bisa berhasil memurnikan ramuan tersebut. Bagaimanapun, ramuan ini membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat dan api yang juga lebih kuat. Setidaknya dibutuhkan waktu 2 bulan jika Xiao Yan ingin memurnikan pil tersebut. Bersamaan dengan Ling Fei yang pada saat ini berbicara, tiba-tiba api hitam seketika melonjak di atas kelapa Xiao Yan. Jantung api keabadian pada saat ini dikeluarkan oleh Xiao Yan untuk menggantikan api biasa di dalam pemurnian. Begitu salah satu dari 9 jantung api muncul, semua orang pada saat ini benar-benar seketika bergetar dan terkejut. Melihat api hitam yang berkobar, terjadi keributan di seluruh platform. Api ini memancarkan rasa penindasan terhadap para alkemis. Api merupakan hal yang paling penting bagi seorang alkemis, oleh karena itu mereka tentu mengetahui banyak informasi mengenai api. Dengan begitu, maka banyak alkemis pada saat ini segera menyadari mengenai keberadaan dari jantung api keabadian. Namun meskipun begitu, di mata mereka jantung api merupakan sesuatu yang hanya mereka dengar dan merupakan sebuah legenda. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan benar-benar melihat jantung api dengan tekanan yang kuat. Mata semua alkemis pada saat ini bersinar terang dan mereka benar-benar berangsur-angsur menjadi semakin bersemangat. Banyak perbincangan di antara mereka juga pada saat ini seketika melonjak di atas platform. Salah seorang di antara mereka pada saat ini bertanya, api macam apakah ini? Penindasan yang sangat kuat benar-benar membuat api di dalam tubuhnya seketika bergetar. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya segera berkata bahwa ia telah melihat banyak api aneh di dunia. Namun ini adalah pertama kalinya ia menemukan api yang memiliki rasa penindasan yang begitu kuat. Ini adalah tekanan yang tidak disengaja dan mereka masih bisa merasakan penindasan tersebut. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah nyala api ini adalah nyala api dari jantung api yang legendaris?
Seketika mata semua orang pada saat ini kembali dikejutkan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Salah seorang di antara mereka juga pada saat ini segera berkata bahwa ia pernah mendengar mengenai legenda dari jantung api. Dikatakan bahwa ada 9 jantung api dan sepertinya ini adalah salah satu dari 9 jantung api tersebut. Warna api ini berwarna hitam dan ia telah melihat beberapa catatan tentang jantung api di sebuah buku kuno. Masing-masing dari 9 jantung api memiliki warna api yang berbeda. Sedangkan untuk api hitam yang pada saat ini ia lihat, seharusnya ini adalah api keabadian peringkat ketiga. Suara ini seketika menyebar ke sekeliling dan semua orang kembali memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi terjekut. Pada saat yang sama, rasa kekaguman juga perlahan-lahan tumbuh di mata mereka. Ling Fei di kejauhan juga pada saat ini mengangkat alisnya dan bertanya, mungkinkah Xiaoyan benar-benar memiliki jantung api yang sangat kuat? Namun tampaknya meskipun Xiaoyan memiliki jantung api, sepertinya waktunya masih belum cukup. Sementara itu di sisi lain, berita mengenai jantung api yang muncul seketika menyebar dengan cepat. Platform yang awalnya kosong pada saat ini juga benar-benar dipenuhi dengan banyak orang. Jantung api ini benar-benar menarik minat dari para alkemis yang hanya mendengarnya melalui cerita. Dalam waktu singkat, seluruh platform pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan pasang mata yang menatap ke arah Xiaoyan. Tentu saja pada saat ini ada juga Shumei yang menatap ke arah Xiaoyan. Sosoknya berada di pavilion tertinggi dan dapat melihat ke seluruh platform. Shumei tidak terkejut begitu melihat Xiaoyan memasuki babak kedua. Namun sosoknya pada saat ini sedikit meledek dengan bergumam bahwa Xiaoyan ini benar-benar pria bodoh. Apakah Xiaoyan tidak tahu betapa menggodanya benda suci seperti jantung api bagi para alkemis? Shumei khawatir tidak akan mudah bagi Xiaoyan jika ia ingin pergi dari istana pengobatan spiritual surgawi. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Hanya tersisa 10 hari sebelum kompetisi babak kedua ini benar-benar berakhir. Namun ketika pil hendak terbentuk, Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa bingung. Tidak ada pil lightning yang pada saat ini terbentuk di atas langit di tengah-tengah proses pembentukan. Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak mengapa pil lightning pada saat ini belum muncul. Waktu terus berlalu dengan Xiaoyan yang pada akhirnya berhasil memadatkan pil dalam waktu 5 hari. Sisa waktu 5 hari lagi dan pada saat ini pil lightning masih benar-benar belum muncul di hadapan Xiaoyan. Mata Xiaoyan mulai menunjukkan kegilaan dan Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya. Begitu pil ini terbentuk, Xiaoyan pada akhirnya menghentikan apa yang Xiaoyan kerjakan. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah langit dan bergumam apakah tidak ada pil lightning. Melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan, semua orang juga tertegun menatap ke arah Xiaoyan. Semua orang berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar gagal karena tidak adanya pil lightning. Namun sesaat kemudian, semua orang dikejutkan dengan Xiaoyan yang perlahan-lahan naik ke udara. Di tengah tatapan keterkejutan semua orang, Xiaoyan menundukkan kelopaknya dan menatap ke arah ramuan di bawah api. Kilatan guntur sesaat kemudian muncul di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan segera menghantamkannya menuju ke arah pil. Semua orang yang terkejut pada saat ini bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh orang ini. Ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang alkemis melakukan sesuatu yang tidak lazim. Xiaoyan pada saat ini benar-benar meledakkan kekuatan gunturnya untuk dihantamkan ke arah pil yang Xiaoyan murnikan. Sementara itu di bawah api keabadian yang memiliki kesadaran sendiri pada saat ini segera melindungi sosok dari pil tersebut. Semua orang pada akhirnya kembali dikejutkan dengan jantung api yang pada saat ini benar-benar memiliki kesadaran sendiri. Pada saat ini mereka juga baru menyadari tindakan dari Xiaoyan ini. Ternyata Xiaoyan memanipulasi pil yang Xiaoyan murnikan dengan membentuk pil lightning yang palsu.
Pada akhirnya awan guntur seketika benar-benar melonjak di langit bersamaan dengan kekuatan guntur yang terus-menerus dikumpulkan oleh Xiao Yan. Begitu dirasa cukup, Xiao Yan pada saat ini segera kembali menghantamkan guntur yang sangat besar ke arah ramuan. Sesaat kemudian, guntur ini benar-benar dihalau oleh api keabadian dan ledakan keras seketika terjadi. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini dengan cepat jatuh ke tanah. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan telah menggunakan terlalu banyak kekuatannya pada saat ini. Sementara itu, sosok-sosok yang baru saja melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam. Namun tak lama kemudian, sebuah suara berat kembali terdengar di telinga masing-masing. Suara tersebut berkata bahwa sudah waktunya kompetisi putaran kedua diakhiri. Keributan kembali terdengar dengan munculnya suara yang pada saat sebelumnya menyadarkan semua orang. Namun sosok-sosok ini masih penasaran dengan apa yang baru saja dimurnikan oleh Xiao Yan. Mereka bertanya-tanya apakah proses pemurnian yang dilakukan oleh Xiao Yan ini berhasil atau tidak. Sosok lainnya pada saat ini bergumam bahwa jika tidak ada pil lightning, seharusnya pemurnian berakhir dengan kegagalan. Semua orang pada akhirnya menghela nafas dan menyayangkan karena proses pemurnian ini benar-benar gagal. Meskipun Xiao Yan menggunakan jantung api, ternyata Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa memurnikan ramuan tersebut. Sementara itu di sisi lain, Ling Fei yang menundukkan kelapanya di kejauhan pada saat ini tiba-tiba melotot dan menatap ke arah Xiao Yan. Mata putihnya tiba-tiba melebar dan sosoknya dengan penuh keterkejutan berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar berhasil. Ling Fei segera mengkonfirmasi hal tersebut kepada Feng Chan ketika bertanya apakah menurut saudari Feng Chan Xiao Yan ini benar-benar berhasil. Feng Chan pada saat ini hanya tersenyum mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Ling Fei. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini telah selesai memurnikan ramuan dan menggenggam ramuan di tangannya. Ramuan obat seketika melayang menyebar ke segala arah. Ramuan bundar ini memancarkan aura fluorescence dan ini adalah ramuan sempurna yang berhasil dibentuk oleh Xiao Yan. Semua orang seketika menyadari bahwa ternyata pemurnian Xiao Yan ini telah berhasil. Seluruh platform pada saat ini bersorak-sorai dengan dipenuhi kekaguman ketika menatap ke arah Xiao Yan. Tiba-tiba Xiao Yan benar-benar menjadi bintang paling bersinar di seluruh platform ini. Bagi kebanyakan alkemis, mereka tidak pernah berpikir akan ada trik seperti apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Kebanyakan para alkemis hanya mengikuti aturan yang ada dan tidak pernah membentuk proses yang baru. Feng Chan juga pada saat ini akhirnya segera berkata, sepertinya Xiao Yan tidak hanya berhasil memurnikan pil tersebut, tetapi sepertinya Xiao Yan juga menyempurnakan ramuan yang benar dan ini benar-benar sangat mengejutkan. Di sisi lain, di tengah-tengah sorak-sorai para alkemis yang merasa kagum kepada Xiao Yan, terlihat sesosok pria berjubah yang dipenuhi dengan keterkejutan ketika menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini tidak tertarik dengan pemurnian Xiao Yan melainkan aura dari Xiao Yan. Sosok di balik jubah ini pada akhirnya bergumam bahwa tanda di antara alis orang ini adalah tanda dari dewa jahat. Setengah wajah yang tersingkap dari jubah ini benar-benar menampilkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sosoknya lanjut bergumam, mungkinkah reinkarnasi dari dewa jahat akhirnya muncul? Setelah selesai berbicara, sosoknya segera mengeluarkan perintah kepada para pengikutnya. Sosoknya berkata agar mereka menangkap orang tersebut. Selama ia menangkapnya dan mengorbankannya kepada 10 raja roh, ia akan bisa kembali mendapatkan jiwanya seperti dahulu. Sosoknya pada saat ini terlihat dipenuhi dengan kegembiraan saat menatap ke arah Xiao Yan. Namun sesaat kemudian sosoknya kembali menundukkan kepalanya dan tidak lagi memandang ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada akhirnya hasil kompetisi putaran kedua segera diumumkan dengan cepat.
Lebih dari 200 orang langsung menyerah dan benar-benar gagal. Mereka tidak menyempurnakan ramuan tersebut karena mereka tidak dapat menemukan arah yang benar dalam proses penggabungan. Sementara itu, di antara 200 orang yang tersisa, 150 telah gagal dalam proses pemurnian. Dengan begitu, hanya tersisa 50 orang yang akhirnya berhasil menyempurnakan ramuan tersebut. Suara yang kencang juga pada saat ini segera kembali bergema di telinga semua orang. Suara tersebut menjelaskan bahwa orang yang berhasil memurnikan dengan benar hanya ada 8 orang. Sisanya telah salah di dalam pemurnian dan mereka semua akan juga dieliminasi. Ramuan ini menggunakan berbagai racun dan pengawal racun. Ramuan ini akan bisa memberi nutrisi dan merusak yin. Bahan obat yang ada saling bertentangan tetapi juga saling menetralisir. Fungsi dari pil ini adalah untuk menyelaraskan origin ki dan meningkatkan kemungkinan peningkatan jumlah dari origin ki dalam waktu tertentu. Semua orang yang kalah sebaiknya dengan cepat mundur karena kompetisi terakhir akan segera dimulai. Begitu suara ini terdengar, seluruh platform pada saat ini mulai berubah. Di platform besar pada saat ini terlihat ada 8 pilar naga yang menjulang ke langit. Di pilar ini tertulis nama kode yang mereka miliki saat berpartisipasi di dalam kompetisi. Xiaoyan pada akhirnya segera menuju ke arah pilar yang bertuliskan nomor dari Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar berhasil memasuki kompetisi final dan semua ini benar-benar di luar ekspektasi Xiaoyan.